Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa nafal intifa' wa al-muzakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدُّعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتاب المنهج السوي إلى قوله ونقل في تثبيت الفؤاد عن سيدنا الإمام عبد الله الحداد رضي الله عنه أنه قال لا ينبغي للطالب أن يبتدئ بمطالعة كتب الشاذلية حتى يطالع أولا غيرها قبلها ويحكمها ككتب الإمام الغزالي ثم يطالع بعد ذلك كتب الشاذلية ليستفيد فإن ابتدأ بها أولا رجع يحتج بالأقدار وبقي كلحم على وضم. Dinukil dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, bahwasanya beliau berkata, la yanbaghi litalib, tidak semestinya bagi penuntut ilmu, bagi pelajar, an yabtadi'a, memulai bimutala'ati, menelaah kutubi syadziliyah, kitab-kitabnya Imam Abul Hasan Asyadzili, hatta yutali'a awalan ghairaha, sehingga ia menelaah terlebih dahulu selain kitab-kitabnya Asyadziliyah, gablaha, sebelum kitab-kitabnya Asyadziliyah, wa yuhkimaha, dan benar-benar memahaminya. Kakutubil Imam Al-Ghazali, seperti kitab-kitabnya Imam Ghazali, thumma yutali'u ba'da dzalika kutubal Imam kutubal Syadzili al-Istafid, baru kemudian menelaah setelah itu kitab-kitabnya Imam Asy-Syadzili li-Istafid, untuk mendapatkan faedah. Belajar itu memiliki tahapan. Ketika ia belajar dengan tahapan-tahapan yang ada, akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah. Atau dari ibtidak ke tsanawiyah ke aliyah. Itu tahapan dalam pelajaran. Yang belajar itu akan diberi kitab yang sesuai. Yang sesuai. Dari situ ia akan mendapatkan ilmu yang memang seharusnya ia dapatkan. Kalau tidak, mestinya SD dia SMP, mestinya dia ibtidak ke tsanawiyah, ini tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu yang diinginkan. Yang ada, dia tidak mendapatkan faedah, malah merusak, malah mengacau. Kenapa? Dengan langkah yang salah, amburadul, tatanannya itu kacau, tukang
dalam membuat lulu itu ada aturan, sehingga adukan lulu tadi itu bercampur sesuai dengan semestinya. Tapi kalau tidak mengikuti aturan, akhirnya walaupun terlihat tercampur, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, kacau hasilnya. Kalau dipakai itu membahayakan. Paham ini? Kitab-kitab juga gitu. Kita membaca kitab itu harus menyesuaikan diri. Karena itu kenapa kok murid itu harus pasrah kepada guru dalam kitab? Karena guru lebih memahami apa yang dibutuhkan muridnya. Seperti pasien ketika ke dokter, pasien harus pasrah ke dokter karena dokter lebih mengetahui obat apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Muridnya enggak mau diatur sama gurunya, enggak, ana mau kitab ini, kalau kitab itu terlalu kecil buat ana. Masa usia saya seperti ini dikasih kitabnya anak-anak SD apa anak-anak tidak misalnya. Makanya banyak kan sekarang orang-orang tua khususnya itu ngeremehkan. Apa kitabnya? Safina. Oh, Safina. Apa kitabnya? Bidaya. Aduh, Bidaya. Masa aku tua ngene dikasih Safina Bidaya, ndak cocok. Sing makrifah sing hakiko itu. Ya. Yang makrifah ya hakiko apa hikam, maka ini geliang-geliang akhirnya, ya geliang-geliang tidak sadar kalau dia rotok stres, tidak sadar. Kau nampak psikolog lagi, nampak psikolog ini ngomong, oh butuh direhab, tidak tepak uang ini, butuh direhab, IQ-nya malik ini, ya tutup ono ngone, ibarat urat katanya tukang pijet mingsle ini. Perlu diluruskan, itu dasi miring tapi tidak menyadari karena dikandani tekak. Orang seperti itu kalau dikandani tekak terus telok ono nang masjid-masjid ya, musola-musola atau kampung-kampung kandanane sing tekak-tekak ya iku mang belajarnya itu bukan di langkah yang tepat, di bukan di tahapan yang yang semestinya pasti tekak hasilnya. Karena apa? Itu tadi, bukan pada tempatnya, bukan pada tahapannya. Pasti tekak. Buantan. Kok bantan? Iku belajar kok ngono. Dikandani bantah. Ono ae jawabane, iku belajar kok ngono. Karena apa? Sing belajari ben ya kok ngono iku. Jadi buantan. Ono ae jawabane, ono ae bantane kok ngono. Karena itu perlu tahapan. Ya, perlu tahapan sesuai apa pas ya. Ibarat racikan itu sesuai benar, akhirnya perjalanannya itu benar. Nah, lah kitab juga gitu, ada kitab-kitab tidak pantas bagi pemula, bagi pemula nggak pantas, apalagi dia pemula belum begitu paham dengan apa yang diajarkan dari kitabnya, wis moco kitab iki bahaya. Oh dia bukan pemula, ini sudah anu, tapi dia banyak ketinggalan dari yang dipelajari, belum diperkenankan dia untuk membaca kitab yang lebih dari itu. Ini dulu, wong ini lo banyak kamu yang gak pahami, kok mau yang lain. Kadang orang tua atau murid itu merasa aku lo mondok tahunan, tapi pancet pelajaranku gitu. Orang tua juga kadang komplain, kenapa kok anak saya ini sudah tahunan mondok, kok pelajarannya masih ini? Lah, satu, wong tua tidak takok, tidak ya, pernah tanya, tahu-tahu sudah berapa tahun protes, kok anak saya masih sekarang sampai sini? Anak kepingin dang selesai, kenapa kok ini tok? Lo tidak sadar diri ini, yang dipelajari banyak yang tidak difahami.
orang tuanya nggak ngerti, minta anaknya loncat. Loh, kalau dipaksa, ya, padahal nggak waras. Nggak bisa akhirnya, penyimpangan akhirnya terjadi. Kenapa? Dipaksakan untuk naik. Dipaksakan untuk mempelajari kitab yang belum semestinya untuk ya pelajari, yang dipelajarinya aja banyak yang enggak difahami, banyak yang tidak dimengerti. Bagaimana dia akan mempelajari yang lebih dari itu? Nah, karena itu di sini Imam Al-Haddad mengatakan tidak semestinya kita membaca menelaah kitab-kitabnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kenapa? Itu bukan tahapan yang awal. Tahapan yang awal itu kita baca selainnya kitabnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seperti kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, kitabnya Imam Al-Ghazali itu pun seperti Bidayatul Hidayah. Ya. Seperti yang kecil-kecil dulu. Lah, dari kitabnya Imam Al-Ghazali ini kita benar-benar memahami, benar-benar mengerti apa yang terkandung di dalamnya. Benar-benar ya, benar-benar paham sudah. Baru. Ya. Karena apa? Akan sinkron nanti. Lah, akan sinkron antara yang dibaca dari kitabnya Imam Al-Ghazali dengan yang dibaca dari kitabnya Asy-Syadziliyah. Akan sinkron. Kalau enggak sinkron, nyambung noe dak iso tepak. Ayat Al-Qur'an atau hadisnya Nabi. Itu kalau orang kurang paham, kurang mengerti, akhirnya bingung dia. Kok enggak sinkron ya? Enggak sinkron. Ini memerintahkan ini antar ayat aja sudah, antar ayat Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti harus berusaha menjadi orang atau menjalankan ketakwaan dengan sempurna. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian ya mastata'tum sesuai kemampuan kalian. Berarti seakan-akan ada bertentangan antara ayat ini dengan ayat itu. Lah, akhirnya apa? Seperti ini. Oh, berarti lek ngono. Ini yang kurang paham, yang kurang mengerti. Ya, di mana kita bisa bertakwa? Bertakwa. Di mana kita enggak bisa bertakwa? Ya enggak apa-apa. Karena Allah memerintahkan mastata'tum. Lalu dihubungkan dengan hadisnya Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Sesuai dengan ayat yang pertama, tapi kok dengan ayat ini enggak sama. Loh, ini akhirnya apa? Enggak sinkron, bingung. Lah, seperti itulah terjadi karena apa? Mempelajari tidak melalui tahapannya. Sehingga dikatakan ada perbedaan, ada takwa yang harus dilakukan secara keseluruhan, ada yang enggak. Lah, ini karena apa? Menganggap enggak sinkron akhirnya. Kalau enggak sinkron, kalau ibarat kabel itu kalau kita sambung enggak nyala. Kenapa? Ada yang putus di dalam. Mau disambung sebagus apapun, serapi apapun ya percuma, enggak mungkin nyala. Kenapa? Kabel yang ini ada putusnya. Kitabnya bagus, ini bagus. Tapi karena yang dipelajari itu yang seharusnya tahapan kedua atau tahapan berikutnya dibaca di awal, yang tahapan awal dibaca di kedua, serasa gak nyambung. Hanya mengatakan nanti yang ini salah. Dia akan mengatakan ini salah, ini gak benar, yang benar ini. Padahal sebetulnya sama ini. Ya, sama, tidak ada
perbedaannya sama, tapi karena dia belajarnya loncat bukan aturannya, maka seperti berbeda. Nah, karena itu setelah kita memahami betul kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali misalnya atau kitab-kitab yang lainnya, baru kemudian kita menelaah. Nah, di situ kita akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dibalik, yahtajju bil aqdar, dia akan menghujat, dia akan menyalahkan yang satunya, yang lainnya, karena dianggap salah. Karena itu tadi loh, orang kalau nggak ngerti nih, saya kasih contoh masakan misalnya, orang nggak ngerti aturannya. Dengan orang yang mengerti aturannya, ketika dia datang menyalahkan, oh, ini tidak semestinya seperti ini, mestinya seperti ini. Lah, dia nggak tahu misalnya, dia nggak tahu tadi seperti ini, tadi seperti ini nggak tahu, tapi dia tahu-tahu langsung nyalahkan. Ini kan keliru. Seperti bangunan misalnya, tukangnya ngatur gini, nanti baru ini misalnya ini. Datang orang, ini kok gini, mestinya gini, gini. Loh, tukangnya itu ngurut dengan aturannya dia. Ngurut dengan aturannya dia. Dia mau ngerjakan ini dulu, ini baru ini. Ini datang enggak, mestinya ini dulu, enggak ini. Loh, akhirnya apa? Menghujat dia. Dia enggak tahu langsung menghujat. Lah seperti itu yang terjadi kalau kita tidak melalui tahapan. Hanya dikatakan oleh Imam Haddad, kalahmin ala wadom, seperti kita meletakkan daging ala wadomin di atas kayu atau tikar. Kita mau makan dagingnya, tapi bukan ditaruh di atas bara api, melainkan di atas kayu atau tikar. Ya tidak matang. Sampai kapanpun ya tidak matang. Ya enggak dimakan-makan akhirnya. Nah, ayo coba belewetus. Jangan taruh di atasnya bara api, taruh di atasnya kayu. Mateng kira-kira. Kapan matengi? Kayunya enggak dibakar. Api tidak dinyalakan. Bara api nyala, enggak ada dagingnya. Ya enggak mateng. Lah seperti itu ilmu. Kalau kita membaca kitab yang tahapan berikutnya dari sebelumnya, ya, kemudian baru sebelumnya, ini enggak matang, ya. Ibarat masakan itu tidak akan pernah matang, tidak akan pernah matang. Wa qala nafa Allahu bih ilman la na'manu mutafaqih az-zaman 'alaihima. Ilmul haqa'iq wa ilmul khilaf bainal a'immah. Wa indana minhumma kutubun katsiratun walakin la nudhiruha. Ada dua ilmu tidak aman, kami tidak merasa aman atau tidak menganggapnya aman bagi orang atau pelajar pada akhir zaman atas dua ilmu ini. Jadi dua ilmu ini tidak aman bagi orang-orang yang mempelajari pada akhir zaman, ilmu al-haqa'iq wa ilmu al-khilaf bainal a'immah. Ilmu hakikat dan ilmu perbedaan pendapat antara ulama. Nah, ini terjadi dengan ilmu perbedaan pendapat ulama. Akhirnya orang itu mudah menyepelekan, meremehkan hukum. Ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat antara ulama itu bentuk rahmat. Bentuk rahmat. Tapi bagi orang penduduk akhir zaman, perbedaannya itu diteledorkan, disepelekan, direndahkan. Jadi ada peluang besar. Jadi ketika ada perbedaan, itu menjadi peluang besar bagi orang-orang yang meremehkan amalan, meremehkan kewajiban. Kalau kewajiban aja diremehkan, apalagi
kesunahan. Nah, terjadi di akhir zaman seperti itu. Kenapa? Kok mereka itu meremehkan kurangnya wara', kurangnya zuhud. Tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki zuhud wara'. Akhirnya apa? Meremehkan. Beda dengan dulu. Kalau dulu mereka belajar tapi punya rasa takut, punya rasa wara', punya zuhud. Walaupun ada perbedaan pendapat seperti itu, mereka menghindar, mereka menjauh. Karena itu terbaik dari yang menjalankan perbedaan pendapat itu para salaf. Ya, para salaf. Khususnya dari Ahlul Bait. Terbaik. Kenapa? Karena khauf, takut, wara', ya, itu ada pada diri mereka. Ibarat gennya itu ada, bibit ada dalam diri mereka. Sehingga menjalankan perbedaan pendapat itu sangat apa, benar-benar dipakai dalam keadaan waktu yang sangat tepat. Kalau yang lainnya enggak, pokoknya itu manfaat dunianya, ya, dia akan pakai pendapat itu sudah. Ya, pendapat itu walaupun pendapatnya lemah, bahkan mungkin syadz, ya, yang enggak bisa dipakai, bukan hanya tidak bisa difatwakan, tidak bisa dipakai, itu akan dipakai. Ya, banyak. Nah, kalau kita contohkan satu per satu, bahaya. Tapi itu terjadi. Bahkan bukan hanya terjadi di antara mereka para ulamanya, itu diajarkan kepada oknum-oknum. Diajarkan kepada oknum-oknum yang manfaatnya kembali lagi kepada dia. Manfaatnya itu kembali lagi kepada dia. Banyak itu sekarang. Ya, itu makanya hal seperti ini, nah, makanya diajarkan yang kalau memang diajarkan perbedaan yang memang kuat pendapatnya yang ini dan bukan yang lemah atau yang syadz. Padahal katanya Abdul Haddad, padahal kita ini punya banyak kitab tentang hal itu, tapi kita enggak pernah menampakkannya, tidak pernah menunjukkannya. Kenapa? Memang riskan untuk penduduk akhir zaman, membahayakan untuk penduduk akhir zaman. Walhasil intinya kita harus menjalankan dalam belajar itu sesuai tahapan apa yang telah diajarkan oleh para ulama, para salaf. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.